Algarafa SC resmi mendatangkan Joselu Mato dari Real Madrid dengan biaya senilai 1,5 juta euro, 26 miliar rupiah, dan mengikatnya kontrak selama 2 tahun. Atalanta resmi merekrut Benjamin Godfrey dari Everton dengan biaya transfer 9 juta euro, 158 miliar rupiah, dan diikat kontrak hingga Juni tahun 2028. Bologna resmi merekrut Emil Holland dari Spezia Calcio dengan biaya sebesar 7 juta euro, 122 miliar rupiah, dan mengikatnya kontrak sampai Juni tahun 2029. Real Betis resmi mempermanenkan Marc Roca dari Leeds United dengan biaya senilai 4,5 juta euro, 79 miliar rupiah, dan mengontraknya sampai Juni tahun 2029. Palmeiras resmi merekrut Agustin Giai dari San Lorenzo dengan harga sebesar 7 juta euro, 122 miliar rupiah, dan diikat kontrak hingga 2029. SC Braga resmi mendatangkan Gabri Martinez dari Girona secara bebas transfer. Benley resmi mendatangkan Surandi Sambo dari PSV Eindhoven secara bebas transfer dan mengikatnya kontrak sampai Juni tahun 2028. Cercle Brugge resmi mempermanenkan Flavio Nasinho dari Sporting CP dengan harga 2 juta euro, 35 miliar rupiah, dan diikat kontrak hingga Juni tahun 2028. Lecce resmi mendatangkan Kialonda Gaspar dari Estrella Amadora dengan biaya 2 juta euro, 35 miliar rupiah. Herenveen resmi merekrut Danilo Al-Saed dari Sandefjord FC dengan biaya 900.000 euro, 16 miliar rupiah, dan diikat kontrak sampai Juni tahun 2028. Aston Villa resmi mendatangkan Ian Madsen dari Chelsea dengan biaya transfer sebesar 44,5 juta euro, 780 miliar rupiah, dan mengikatnya kontrak sampai Juni tahun 2030. Galatasaray resmi mempermanenkan Hakim Ziyech dari Chelsea secara bebas transfer. VfB Stuttgart resmi mendatangkan Franz Kratzik dari Bayern Munchen secara pinjaman selama semusim dengan biaya 500.000 euro, 8,7 miliar rupiah. Augsburg resmi merekrut Samuel Esende dari Vizela dengan biaya senilai 4 juta euro, 70 miliar rupiah, dan mengontraknya sampai Juni tahun 2028. Augsburg juga resmi merekrut Kevin Slotterbeck dari Freiburg dengan biaya 2,5 juta euro, 44 miliar rupiah, dan mengontraknya sampai Juni tahun 2027. AC Milan resmi mempermanenkan Alex Jimenez dari Real Madrid dengan biaya senilai 5 juta euro, 88 miliar rupiah, dan diikat kontrak hingga Juni tahun 2028. Colorado Rapids resmi permanenkan Rafael Navarro dari Palmeiras dengan harga sebesar 4,5 juta euro, 79 miliar rupiah, dan diikat kontrak hingga 2027. Rangers resmi merekrut Liam Kelly dari Motherwell secara bebas transfer dan mengikatnya kontrak sampai Juni tahun 2026. Shakhtar Donetsk resmi merekrut Alain Gram dari CS Sfaxien dengan harga 2 juta euro, 35 miliar rupiah, dan mengontraknya sampai Juni tahun 2029.